So what's up guys? Okay, hari ni Adrian nak ajak sikit. Bukan ajak lah, just nak tunjuk. Sebab Adrian pun tak tahu macam mana nak ajak. Screen recording ni Adrian tak pandai sangat. Sebab Adrian dulu pakai MacBook Pro. Lepas tu Adrian upgrade kepada PC, baru belajar ni streaming, apa dia orang panggil, OBS. Okay, so dekat frames ini actually korang boleh nampak keyboard. Actually adalah frame Adrian tengah editing video. Tapi Adrian tarik itu frame webcam ke dalam sini lah. Senang sikit sebab nak tunjuk korang Adrian punya tangan kan dengan keyboard ni. So ini adalah satu barang yang baik untuk korang nak, kalau nak editing. Ini adalah Microsoft Dial. So ini functionnya, korang boleh pusing, korang nampak tak? Macam ni. Lepas tu korang boleh tekan force push, korang boleh tekan scroll, lepas tu dia boleh macam ni. Sebab kalau kita pakai Windows, kadang-kadang susah nak dapat macam itu touchpad. Kita kena pakai mouse. So kita kena multitask tiga barang ni. Okay, keyboard, lepas tu ni dengan yang mouse ni. Mouse ni pun boleh juga tapi receh sikit. Sebab Adrian dah lama pakai touchpad kan. Ini pun syok juga. Tekan macam ni, korang boleh adjust volume pun boleh. Tekan macam ni. Sini Adrian set preset Premiere Pro. Tekan sekali, dia akan pause, play, pause, play. Ataupun dia backward macam ni. Tapi Adrian tak pakai, Adrian pakai volume control. Okay, so untuk editing ni, dekat sini Adrian punya clip. Semua clip kita buang dekat sini. Termasuk YouTube Music lah, ni logo-logo semua lah. Okay, kita simpan dekat satu album. Directly buang dekat sini ya semua. Okay, kita save dekat satu album. Every time kita edit, kita buang semua dekat sini. Senang. Lepas tu dekat sini, preset. Okay, ini adalah preset sendiri. Zoom kosong, zoom 1, zoom 2, zoom 3. Ini dia kosong. Effect control ni dia kosong. Ini effect control, dia tengah control korang punya clip. Once korang kalau klik frame ni, dia akan keluar barang ni semua. Klik ni, dia akan keluar ni semua. Ni position korang boleh adjust lah. Scale besar kecil ke, rotation korang punya video ke, ataupun nak buat macam-macam, sini memang penting. Okay, tapi untuk editing video macam vape biasa-biasa, yang penting adalah timeline ni. Ini korang boleh nampak. Adrian ada 3 frame dekat sini. Okay, ini adalah DR ni. Adalah Adrian bagi dia nama DR ni sebab memory card dia save nama tu. Ini adalah EOS R punya kamera. Main first camera lah. Lepas tu second camera adalah ni Sony RX100. Okay, yang close up. Yang ini overhead camera. Ini EOS M50. So Adrian dia keluar macam ni. Korang tengok ah. Kalau frame ni, dia punya ini dua ni, dia lari. Dia punya suara ni, korang tak payah adjust macam ni lah, adjust macam ni lah. Korang just highlight kan. Lepas tu tekan ni, synchronize. Dia akan auto adjust sendiri. Korang tunggu kejap, dia akan synchronize dia punya frame rate. Untuk bagi dia jadi sama. Okay, so kalau nak undo, tekan control Z, 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 Z macam ni. Okay, kembali kepada tadi punya undo. Okay, so kalau nak editing, korang tengok example lah. Banyak orang dia pakai mouse. Okay, banyak orang dia pakai mouse. Tetapi kalau nak belajar tentang keyboard, boleh. Dia kena ambil masa sedikit lah. Okay, JKL ni semua dah guna. QWERX, Z lah, CV, semua dah guna. Tengok. Untuk L ni dia fast forward. Okay, stop daripada sini. Kalau korang nak cut, control K. Lepas tu macam ni. Q dia akan masuk balik dia punya clip. Yang buang yang clip yang tak guna tu. So tekan L untuk fast forward ataupun spacebar. Stop dekat sini. Sebab dekat sini, frame dekat sini kita tak cakap. Kita tengah mimpi ke, sembang ke, ataupun korek hidung ke. Korang, setengah orang dia pakai mouse. So maksudnya, ataupun cakap salah. Korang kena pilih frame lah dekat sini. Okay, yang sini dah salah. Yang sini adalah betul.
Tengok, kalau pakai mouse dia lambat. Ha, setengah orang dia pakai mouse, lepas tu ada pakai C, lepas tu cut, ha, cut, lepas tu cut, lepas tu ini dia dia delete, lepas tu ini semua dia baru tarik mai ke belakang sini. So ada berapa cara nak tarik. Once korang tekan A, lepas tu dia akan highlight semua. Okay, dari semua ni korang tekan A, dia akan highlight semua barang. Okay, kalau korang tekan A, nampak tak? Dia ada dua arrow sini, dia akan highlight semua barang. Ha. Okay, macam ni. Lepas tu tekan V, tarik macam ni. So kita sambung balik video. Tapi apa yang Adrian nak ajak korang, undo semua. Okay, sampai sini kita stop. Control K. Ni kita tak mau. Frame ni kita tak mau. Tak mau. Okay, tekan J. Macam ni. Korang tekan Q je, dia dah sambung balik. So zoom 1, kita kena bagi dia zoom depan, belakang, depan, belakang. Kalau masa kita pakai frame yang sama, tengok DR punya frame, Canon EOS R punya frame, kita tukar frame lah. Oh, supaya orang tidak boring sangat. So editing ni, kalau korang nak pakai keyboard ni, kena belajar lah. Dia memang akan sangat cepat lah. Kalau korang edit dalam satu video kan, 6 jam, 7 jam, kalau pakai keyboard ni, dia cost korang around 1 jam ataupun 1 jam setengah sudah settle. Okay, so sekarang Adrian akan try buat editing, kasi korang tengok pakai keyboard. Just kalau cakap tidak salah, kita just tekan L lagi, dia akan lagi cepat. Stop. Okay, cut. Okay, korang nak, kalau boleh nampak ni, ini adalah in dan out. Kadang-kadang tertekan salah kan? Just tekan Ctrl Z je. Okay, in ataupun out. Okay, tertekan salah. Macam example in kan? Korang just ataupun left click, clear in and out macam ni. Okay, kalau in and out ni, dia akan start masa korang render video, dia akan start daripada sini. Okay, so make sure ini kita tutupkan macam ni. Okay. So kita tukar frame lagi dekat, zoom sikit. Apa yang korang boleh? So sekarang mari kita check tentang dia punya hitam punya version. Okay, so sekarang overhead camera, kita akan tukar yang overhead camera, naik ke atas, tarik naik ke atas, tak payah delete lah. Okay, korang tak payah pening-pening delete. Okay, korang just layer, ini adalah layer, kita just tarik atas je. So ini kita biar je lah. Nanti kita tukar camera balik, kita ni just adjust balik, example macam ni. Okay, korang nak tukar balik frame, nak nampak balik hadapan dengan muka korang, korang just macam ni. Lepas ini, lepas tu ni just tarik balik. Senang sikit. So sekarang ini. So ini adalah kitab version baru dengan plastik. Untuk kitab version looking out, dan dia memang hitam version korang looking out. Dia memang hitam tempat nampak. Okay, tengok. So dia punya frame ni, dia akan cut masuk semua. Senang sikit. Korang tak payah tekan guna mouse lah. Lepas tu macam-macam lah. So okay, example korang nak delete frame ni, ni semua kalau cakap salah ni, semua salah, just tekan D, lepas tu E. Dia akan snap balik. Okay, senang je. D, E. So aku rasa sampai sini je lah Adrian nak tunjuk sikit-sikit skill. So kalau korang rasa video ni okay, sebab Adrian tak tunjuk full daripada 0 sampai 10. Step betul-betul Adrian tak tunjuk lah. Adrian just nak explain sikit kasi korang. Kalau korang nak belajar lebih banyak, korang boleh komen dekat bawah. So Adrian akan ajak yang proper punya lah kasi korang untuk Premiere Pro ni. Okay? Bye-bye.